anda masih lagi bersama dengan saya, Ira Shazira. Dan Azad Jasmine. Dalam Pa and Ma, panduan lengkap ke ibu bapa anda dan prasekolah. Pa. Tadi you cakap nak bawa saya jumpa anak special tu yang pandai hafaz Al-Quran. Tipu saya, eh? Weh, Ma. Mana saya tipu, Ma? Saya sembahyang ni orang. Saya mau tunjuk sama penonton Pa and Ma. Tapi dia suruh tipu sama saya. But anyway, it's okay. Sekarang juga saya nak kena pergi cari bapa kepada adik Akhil ni. Nak tanya macam mana dahsyatnya bapaknya boleh ajak anak dia mengaji dalam usia yang sangat muda. Okey? Ayah ikut. Okey, jom. Pak, ayah ikut. Akhil ada masuk pengelatan sejak dilahirkan. Lepas tu doktor ada buat scan semua. Lepas tu kita dapati yang mata sebelah kanan Akhil tu tak ada bola mata, kosong. Mata sebelah kiri pula perkembangan dia tak, maksudnya tak lengkap. Akhil ada autism sejak umur kita perasan tu, umur setahun tu perangai dia agak beza dengan budak biasa. Tantrum, selalu hantuk kepala dekat lantai, dekat dinding. Doktor ada buat beberapa assessment dan beritahu yang Akhil ada mild autism. Yang mana itu? Akhil autism dia tahap mild, tapi disebabkan dia ada masalah penglihatan, agak susah sikitlah dia nak menjalani macam terapi semua sebab dia orang punya modul tu banyak yang untuk mereka yang ada penglihatan lah. Macam mana kami boleh dekatkan Akhil dengan Al-Quran sebenarnya daripada sejak lahir lagi? Setiap malam, setiap hari, kami akan pasangkan. Dulu, zaman dulu ada handphone. Itu kita pasang MP3. Masa dia tidur tu kita alunkan ayat Al-Quran. Sampai dia bangun pun, dia stay dengan ayat Al-Quran. Kadang-kadang malam dia tak boleh tidur sebab dia tak boleh nak bezakan siang dengan malam. So bila dia tak dapat tidur tu, masa itulah sebenarnya dia menghafaz Al-Quran. Kami panggil proses tu macam proses installation. Budak-budak ni, kita tengok dia macam dia tak faham. Sebenarnya dia sangat faham. Dia punya kepala tu macam sponge. So yang penting awal kita install je, by the time umur 3 tahun, betul dia boleh baca. Lepas semayang kami baca Yasin. Kami baca, dia sambung. Kami baca, dia sambung. Sampai satu tahap tu dia boleh baca sampai habis. Daripada itu kami tahulah kelebihan dia, dia boleh menghafal Quran. Bila kita nampak Akhil lebih cenderung dengan Al-Quran, so apa yang kita buat, kita lagi galakkan dia untuk menghafazlah. Buat sementara ni kita hantar di Persatuan Kanak-kanak Islam Bangi. So dekat sana ada ustazah yang mengajar dia fardu ain dan hafazan lah, lebih kepada hafazan. Kalau buat keluarga dengan kawan-kawan ni, kalau keluarga buat tak tahu, kita memang tak boleh bangun lah. So ibu bapa kita orang, ibu bapa mencuba memang support habislah. Macam isteri dia ada grup, dia buat satu grup dalam WhatsApp. Apa-apa masalah bincang dalam tu. So tak ada benda yang tak boleh settle lah. Semua ada masalah yang sama, semua selesaikan dalam cara yang sama.